Setelah ini, Bu Linggar akan mengajak anak-anak untuk menjiplak dengan kelima jari kita. Nah, alat dan bahan yang anak-anak perlukan, anak-anak sediakan sebuah kertas. Boleh kertas gambar, boleh kertas HVS atau kertas manila. Kemudian anak-anak sediakan pewarna makanan. Nah, ini pewarna makanan cair. Anak-anak boleh mau memakai warna apa saja yang anak-anak sukai, atau mungkin yang mama punya di rumah. Kemudian baskom kecil berisi air dan handuk kecil. Handuk kecil ini nanti untuk mengeringkan tangan kita. Nah, Bu Linggar akan mengajak anak-anak menjiplak dengan jari tangan sesuai dengan jumlah anggota keluarga yang ada di rumah. Nah, jadi jika di rumah anak-anak tinggal dengan mama, kemudian dengan papa, dan ada anak-anak sendiri, berarti ada berapa? Ya, ada 3. Jadi anak-anak menjiplak sebanyak 3. Kalau Bu Linggar, di rumah Bu Linggar ada 4 anggota keluarga. Ada mamanya Bu Linggar, ada papanya Bu Linggar, ada Bu Linggar, dan ada adiknya Bu Linggar. Jadi Bu Linggar akan membuat 4 jiplakan dengan jari tangannya Bu Linggar. Nah, Bu Linggar mau memakai warna kuning dulu untuk papanya Bu Linggar. Nah, pastikan semua jari masuk ke dalam pewarna catnya. Nah, kita basahi semua telapak tangan kita. Sudah, Bu Linggar akan mulai menjiplak untuk papanya Bu Linggar. Kita buka ya. Wah, telapak tangannya Bu Linggar ada di sini. Lalu Bu Linggar mau menjiplak lagi untuk mamanya Bu Linggar. Nah, pastikan tidak jatuh ke bawah catnya. Nah, ini untuk mamanya Bu Linggar. Wah, jadi. Kemudian Bu Linggar mau menjiplak untuk Bu Linggar sendiri dan adiknya Bu Linggar. Tapi Bu Linggar mau memakai warna merah. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Ya, kita mencuci tangan kita dulu supaya bersih. Nah, ini catnya berpindah di air. Nah, cuci dulu. Nah, kalau sudah, keringkan tanganmu dengan handuk kecil yang tadi sudah disediakan. Kalau sudah kering, ambil cat yang berwarna merah. Pastikan semua jari tanganmu terkena cat. Ini untuk Bu Linggar sendiri. Sebelah sini ya, kita lihat. Wah, warna merah. Satu lagi untuk adiknya Bu Linggar. Nah, kita celupkan lagi tangan kita. Wah, ada berapa ya? Wah, betul ada 4. Sekarang Bu Linggar mau cuci tangan dulu. Pastikan cuci tangan lagi supaya catnya tidak mengenai baju, tidak mengenai lantai. Kita cuci tangan dengan bersih ya. Kalau sudah, lap tanganmu dengan handuk seperti tadi. Bagaimana anak-anak? Bisa kan? Bu Linggar percaya anak-anak pasti bisa. Nanti minta tolong mama dan papa memvideokan saat anak-anak melakukan kegiatan dan memfoto anak-anak dengan hasil karyanya di Moodle. Terima kasih, Tuhan memberkati.